Welcome back di Traveling Santuy. Sahabat Traveling Santuy, kali ini kita ke Madakaripura Waterfall, Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimana keseruan kita di sana? Ikut terus Traveling Santuy. Traveling Santuy, kali ini kita istirahat sejenak sambil menikmati pemandangan sebelum kita melanjutkan ke air terjun Madakaripura, Probolinggo, Jawa Timur. Ikuti terus kami sampai ke Madakaripura. Rute yang ini lumayan ekstrim, sobat Traveling Santuy. Untungnya sudah difasilitasi dengan jembatan, sehingga memberikan kenyamanan bagi para traveler yang mau kesini.
jalan menanjak guys, kelihatannya hampir sampai atau traffic santuy. Jalan turunan sudah traffic santuy. Jadi dan ini jalan. Baiklah sobat traveling santuy, perjalanan kita dari kota Probolinggo kurang lebih hampir 1 jam, setengah jam lebih lah. Arahnya ke arah Lumbang, jadi ke arah Bromo, sebelum Bromo Sukapura, sebelum Sukapura Lumbang. Nah nanti pas di pasar Lumbang ada penunjuk jalannya lurus ke Bromo dan belok kanan ke air terjun Madakaripura. Kita ambil yang belok kanan, lurus terus sejauh 1 kilo lebih, belok kiri dan lurus terus hingga tiba di pintu gerbang air terjun Madakaripura sendiri. Dari pintu gerbangnya sendiri ke air terjunnya masih ada rute jalan kaki 1,5 kilometer. Dan lebih hebatnya lagi, rute kali ini kita ditemani sama hujan dari awal. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus traveling santuy. Kami ingatkan kembali untuk jangan lupa like, subscribe, share, komen, serta aktifkan ringtone notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dari semua aktivitas traveling santuy. Ikuti terus traveling santuy di Madakaripura Waterfall. Oke, kita akan jalan terus melihat air terjun Madakaripura yang tertutup kabut. Jadi sobat traveling santuy, konon katanya air terjun Madakaripura ini adalah tempat bersemedinya patih Gajah Mada. Makanya tadi kita dari awal pintu gerbang terdapat patung patih Gajah Mada yang sedang duduk. Ikuti terus traveling santuy di Madakaripura Waterfall. Sedikit lagi rute kita akan selesai sobat traveling santuy di air terjun Madakaripura Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur. Melewati 2 pohon besar layaknya pintu gerbang menuju air terjun Madakaripura. Wow, luar biasa estetis sobat traveling. Hujan menyertai. Wow.
Instagram Sobat Traveling Santuy. Turunan setapak juga tuan. Kita mulai melewati tepian sungai. Terima kasih telah mengikuti kami di Madagaripura Waterfall, air terjun Madagaripura, Probolinggo, Jawa Timur. Untuk kami ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, share, komen, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dari semua aktivitas Traveling Santuy. Bye-bye!